Kata dia ambil dalil so lagi. Dia ambil dalil so lagi. Dia kata kerana sini dia terkahlu lah Allah Ta'ala tu, kita nak pakai betul-betul zuhir, mana tak hidup sekali kita ha? Kerana tak kata wahuwa ma'aku, aku sertamu, mana muda aku sekalimu. Haa, ya emang gitu ha, sudah pulak dah. Aduh, pelik kita beri. Kalau kita dengar ayat wayak tu rasa ah serabut sengoti. Ah tu dia. Lah mana ayat wayak sini? Ni hok-hok seorang lain pula ni. Datang mari. Seorang dia kata kalau lah nak pakar Quran betul-betul tu hidup kali kita ya dah. Ha, mari kita baca ayat Quran. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Jadi maksud sini ayat kau tak katakan, no? Tak katanya ada ke tidak engkau lihat, engkau tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam langit, apa yang ada dalam bumi. Tidak ada daripada bisik digoreng tu, ada muda bisik digoreng malaikat Tuhailah yang kepaknya. Kadang muda bisik timore Tuhailah yang kenenya. Kadang muda kurang pada tu pun banyak pun tak kira lah. Illa huwa ma'ahu malaikat, iya Allah Ta'ala suta mereka itu. Di mana kamu berada? Ha, kalau gitu nak pakai Quran betul kak Tuhai duduk kali kita ya. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Malaikat Allah tu serta mereka itu di mana kamu berada. Ha, tak ada kali kita. Oh, habis tu tak boleh pakai. Maka tak ada kali kita siap lah. Maka tu ayat Quran kau kufu. Aduh, kamu dia tak ada. Kata gitu. Itu kata tak boleh, tak boleh pakai. Ha, kata tak ada kali kita. Ha, ya wak subhak kita. Ah, tadi ya kita pun ah nunggu kat kali gua ni kalau tak tengok kita kan dia. Kalau kita buka tafsir kau, nampak jugaklah ya kecek betul tu lah. Ha, tapi kalau kita buka dalam kitab tu, ya jadi kot lain lah. Kerana Tuhan kecek tak ada belaga. Ha, Tuhan kecek ni, dia tak ada belaga lah ada. Ha, tu dia. Ha, baik. Ha, kalau gitu, Tuhan lah tu lah Tuhan koyak. Di Quran pun banyak lah Tuhan koyak dalam itu. Ha, wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Ha, serta kamu, di mana kamu berada? Ha, ulama syarah lah mana? Ulama syarah pun kena lah, bukan syarah. Bukan syarah tengok lain dia. Alah mana sini? Balik ulama syarah katakan. Ayat ni ni waliha wal, ia katakan ayat ni dengan maknanya terima kasih kan ni. Terima kasih kalau kita mengaji surah Mujadilah ni. Nah, Mujadilah ataupun Mujadalah ayat yang ke 7. Ia katakan mutali'un alaihim. Allah Ta'ala tu nampak di atas manusia saat ni tu. Yasma'u kalamahum wasirrohum wa najwahum. Tuhan dengar cakap apa manusia hok bisik dia mau apa orang supo hok duk bisik supo. Makna katanya ha Tuhan tu dengar berlaku. Lagi pula Allah Taala tu tahu apa hok duk bisik gapo tu. Jadi ayat ni lah mana? Ayat ni nak ayat kata serta di situ di segi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu di segi pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekali dengan zat Tuhan tu dah. Tuhan bukan duduk tupai dalam makhluk, bukan masuk celuk dalam makhluk. Tak. Tak ada. Kalau Tuhan kali kita celuk, Tuhan masuk dalam makhluk. Tak ada. Begitu naik dalam kereta, Tuhan ada dalam kereta. Tak ada. Kita masuk dalam sejik, Tuhan ada dalam sejik. Bukanlah tu. Tak ada. Nah, kerana Tuhan tu, dia panggil kata, etika sajalah Tuhan ada belum ada makhluk lagi. Tuhan bercerai daripada makhluk. Tak ada tupai dalam makhluk. Hak tu honah tergaya-tergaya. Kan Allah wala syaih ma'ah ada Tuhan tak ada perkara lagi. Makhluk tak ada, Tuhan ada dah. Tak ada. Ha tu hak hak dalil hak muhkamah hak jelas-jelasnya. Ha tu. Saya tak ada tupai tak ada hajat pada makhluk ni. Ha kalau gitu ulama katakan di sini kata Ibnu Katsir wa li hadza hakka ghairu wahidin al ijma'a ala annal murada bi hadhil ayati ma'iyatu ilmihi ta'ala wala syakka fi iradati zalik. Jadi ayat ni jadi mana cerita oleh bukan seorang lah daripada ulama tu kata ijmuk, kata sepakat. Jadi tak ada khilaf lah bahawa semurak dengan ayat ni ni serta ilmu, serta dari segi ilmu Allah Ta'ala, di segi pengetahuan Allah Ta'ala. Dan tak ada syak dah. Ha, nak pergi kanak pula tak boleh dah. Walakin nasam'ahu aidan ma'ilmihi.
dan tetapi pendengaran Allah Ta'ala juga suto ngak ilmu, suto tahe tahunya, suto tahe dengarnya, wa basarahu dan pelihaknya nafizun dulu pada mereka itu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala mutali'un ala khalqihi. Allah Ta'ala ni nampak je lah apa nyata-nyata lah di atas makhluknya. La yaghibu anhu min umurihim syaik, tidak wa'ik daripadanya, daripada kerjaan sesuatu. Tak ada kata nak pergi, tak tahu, tak ada lah. Kalau gitu, serta dia ni, serta dari segi ilmu Allah Ta'ala, dari segi pengetahuannya, dari segi penglihatannya. Sekali itu, bukan sekali dengan zat dah. Ijmuk tu, ijmuk. Sahabat ijmuk ulama, sebab sahabat takut dia mau pahir kata, zat tu, hair tu, duduk terhecer, mari masuk dalam makhluk ni. Tak kata, jadi besar apa katung dia. Cerak, mari masuk dalam makhluk, duduk kali kita, pergi kot tu, pergi kot ni. Tak. Ijmuk ulama ni kata, ma'iyah serta kamu ni serta di segi apa? Segi ilmunya, segi ilmu tu, segi pendengarannya. Kerana kelima ma'iyah ni bukan mesti tepek dok. Waktu lama pakat kata gitu berlaku. Dia mau itu ayah padu buat bini tu lagi deh. Duduk kali dengan bini tu lagi deh. Dia kata, "Ha. Mana? Ada ke tepi dia bini ya?" Tak ada. Kelima ma'iyah tu bukan mesti tepek. Timur serta sekali deh. Kita naik dah ke tepi pun ni nak pergi hentar tanya dia mohi. Baik dah, baik duduk sekali mu gedak tu. Kamera ke tu. Nah, baik duduk sekali ku. Padahal baik tu latah ya tak latah tu. Naik ke tepi dah tu. Naik ke tepi bo tak latah tu lah. Padu pintu ni mata hebat sana ya. Duduk kali mu duduk pergi baik hop tu. Ha, duduk kali ku dah. Duduk kali nak duduk latah tu. Ya, kelima sekali dia jadi tu dah. Sebab tu sekali kita tak hentar dah tapi sekali kita. Ada. Sebab tu dah. Ha, tu dia. Tak ada. Nama duk bini tu lagi. Ha, tak ada. Padahal bini duk rumah ni. Tak ada. Ha, dia panggil kelimuh seketua tu je. Bukan mesti tepek dok. Kalau kita kecek pun satu. Tuhai wajak mari pun satu kita kerti. Tuhai kalau benda tak kerti, tuhai tak wajak benda tak kita tak kerti deh. Tak ada. Ha, malaki kalau dia kau utuk. Dia putuk kelimuh rekah. Yasin kau tu. Tak kerti sungguh. Kau toha tu deh. Kau tu payah kerti sungguh. Tak ada biar buka. Cek lah tu. Ha, tu dia. Pasya katakan sini. Ha, ya Quran katakan. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Kamu dia Tuhan nak tahu semua hak mudua amal pada kiamat tu. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Taala dengan semua sebab tu Tuhan mengetahui. Kata Imam Ahmad tu wa qala al-Imam Ahmad dan berkata Imam Ahmad. Ibnu Katsir kata Imam Ahmad katakan saya ni. Iftatahal ayata bil ilmi wa khtatamaha bil ilmi. Allah Ta'ala mula ayat ni dengan ilmu. Mana ilmu? Lekor ayat mula-mula. Tahu mula kata mana? Annallaha ya'lamu. Allah Ta'ala mengetahui. Ini ayat tu serta dari segi ilmu Allah Ta'ala. Apa akhir sekali ayat akhir pun? Innallaha bikulli syai'in alim. Mengetahui. Ya, ada sakut kalau dia mula balik tu. Mana sini noyak kata jelasnya ulama kata segi serta di segi ilmiah tu betul segi ilmu tu karena tahai mula dengan ilmu dan di akhir dengan ilmu noyak tu sekali sini di segi ilmu tahai dan kata lagi bukan ilmu saja dok boh ke ulama kata sam'ahu pendengar tahai supo serta dengan ilmu dia dan penglihatan tahai supo juga tahai dah tengok supo lah makna katanya